Bila kita akikah anak baru beranak niat atas nama anak atau nama ayah. Ha. Dia dapat anak. Kemudian dia ngekoh anak tu. Dia nak niat siapa? Niat tak payah nak sebut nama ayah. Anakku sudah memadai. Dia baru kahwin 2 tahun dapat anak. Faham? Neh, dia pun beli kambing. Faham? Dia beli kambing. Neh, bila beli kambing, setelah beli kambing baru sah kita berniat. Dia pegang kambing tu, dia kata, inilah akikah anakku kerana Allah. So. Ha, jangan akikah diriku, maka jadi ngekohmu. Anak tak ngekoh. Ha. Ha. Dah sah tak ngekoh ayah? So. Anak dapat, tapi dia niat, inilah akikahku. Tengok, kalau ayah tak ngekoh lagi, maka jadilah ngekoh ayah. Ha, batu kena, inilah akikah anakku. Tak sebut nama, tak apa. Faham? Ah.